Mereka dengan serta merta bergembira. Alhamdulillah. Cuba kita perhati tak? Setengah-setengah tepat. Tak biasa turun hujan lama. Bawa turun sekali ni. Allahu Akbar. Orang yang pakat tubik. Nak pergi tubuh dia kena air hujan. Lepas tu cuba kita gambar dah. Dalam berita belakang ni. Ada koyak. Setengah-setengah tepat ni kering ketung. Siapa kau? Lembu, kubang. Mati. Atas tanah. Tinggal tulang. Pohon-pohon kayu. Kering kotak. Tak hidup. Anilah. Sebab tu. Tuhan raya katanya. Iza hum yastabshirun. Apabila turun hujan, masya Allah. Orang pakat suka hati. Nak menunjukkan bahawa. Rahmat daripada Allah Ta'ala yang Allah buat turun kepada hamba-hamba dia ni. Hak paling besar sekali. Iaitunya hujan. Yang kita tak tergambar kadang-kadang bahawa itu adalah satu rahmat yang besar Allah bagi kepada penduduk bumi. Yang kalau sekiranya, nak akhirnya, kalau sekiranya hujan tak turun, bagaimana kita nak hidup? Sebab manusia ni kena guna air. Semua tiap-tiap kali hidupnya dengan air. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آية 49-49 49 surah Ar-Rum. Alhamdulillah ayat-ayat ni hubungi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang meniupkan angin gi mari buat malas ye dan beri kesenangan kepada manusia untuk hidup di atas muka bumi. Lepas tu Allah selit juga dalam hal ini, iaitunya hubungi dengan rasul-rasul yang diutus, dihantar kepada kaum mereka pada zaman dahulu. Tapi mereka deraka. Orang-orang pada zaman itu deraka, maka Allah buat turun bala dan Allah beracur mereka. Tapi klik semula kepada ayat hubungi dengan angin yang Allah Ta'ala tiup, adanya rahmat, adanya azab. Dan Allah beri kepada siapa, maknanya hamba-hamba dia yang duduk di negeri mana-mana mengikut kehendak dia, maka dia waktu turun hujan, waktu turun rezeki. Nah, hujan itu adalah sebagai rezeki untuk menyuburkan tanah bumi yang kering. Apabila hujan turun, maka suburlah dengan tanaman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tu pun, nah, manusia ada lagi yang diaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berputus asa dan ada yang diaku kepada Allah. Hak taat, taat lagi. Tapi hak diaku lagi.
Wal'iyazubillah. Itulah lebih kurang ayat 46 sampai 49. Cuba kita perhati tengok artinya. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, bahawa ia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan. Artinya apa? Yakni kedatangan hujan. Allah waktu turun hujan, nah benda ni sudah pun makruf. Dan untuk merasakan kamu sedikit dari rahmatnya. Alhamdulillah, bila turun hujan ni, banyak-banyak kargo, boleh ke panahan. Nah, ada juga turun hujan dalam bentuk pasal bala yang jadinya banjir besar, umuh rutuh, nah tanam-tanam habis punuh. Itu adalah mengikut kehendak Allah. Dan siapa apa ni? Dan supaya kapal-kapal belayar laju dengan perintahnya. Alhamdulillah, nah di laut-laut kapal belayar pada zaman-zaman dahulu pakai layar. Walaupun zaman dulu ni ada enjin dan sebagainya, tapi ini menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Taala yang buat jadi kapal, perahu dan sebagainya dapat pergi ke benua, tawib, lakoh laut yang begitu luah dan sebagainya. Dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya. Dan seterusnya, supaya kamu bersyukur. Naknya hani, nak jadinya manusia terasa bahawa dia hidup atas muka dunia ni bukan dengan kuasa, dengan bukan usaha dia, hei manusia. Gitu. Rasalah bahawa ini adalah satu kurnia daripada Allah Ta'ala yang Allah bagi cukup krup wongcon dalam hidup. Ada panah, ada sejuk, ada hujan, ada kemarau. Semua tu adalah nak menunjukkan bahawa Allah kesia belah dan rahmat dia tinggi kepada hamba-hambanya di atas muka bumi. Lepas tu kena syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 47. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu wahai Muhammad rasul-rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya keterangan-keterangan yang jelas nyata. Kemudian kami seksakan orang-orang yang berlaku salah. Nah, ingkarkan keterangan-keterangan itu. Hak ni hak jelas-jelas dalam cerita-cerita yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala firman sama ada panjang ataupun pendek, semuanya menunjukkan bahawa itulah fitrah manusia. Ada hak beriman, ada haknya, ada yang kufur. Bahkan yang kufur itulah yang paling banyak. Beriman sikit, bersyukur sikit, yang taat sikit, yang turut Nabi sikit. Gitulah. Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Hak ni hak jelas-jelas dah. Ayat menunjukkan bahawa Allah wi jamin ni kepada orang-orang beriman, terutamanya rasul-rasul dan orang hijau Islam. Walaupun nampak sekaligus serupa dengan tak jaya hijau dia, tapi Allah beri jamin ni. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah janji dalam surah Al-Anbiya sekali lagi. Ayat serupa dengan ni juga. Wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Dan demikianlah hak kami, maknanya siti hak kami lah yang akan memberi kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ni wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah wi jamin ni katanya dialah yang akan menjamin pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang beriman. Totok ayat ni bukan hanya kepada orang-orang beriman saja dak, bahkan hak jamin ni ceraknya kepada orang itu, kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, orang yang membela agama Allah di atas muka bumi, dan termasuk juga orang-orang yang beriman. Nah, keterangan alik bawah ni 139 ni,
sambil menerangkan berbagai-bagai keterengi yang membuktikan keasaannya dan kemurahannya. Ni nak ayat katanya, ayat ni you tamplang Allah Ta'ala raya hubungi dengan rezeki, angin, hujan dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala selik juga. Selik ke apa? Selik ha rasul, selik ha nabi-nabi zami dulu. Lepas tu setelah lagi ayat lepas pada Nisa ayat, kelik bak angin pula. Kelik bak dunia yang duk musing, ada angin, ada ribut, ada tu, ada ni. Ni nak ayat katanya, tengok tak? Ni ayat angin. Lata-lata, tengah tu tu hebubuh haroso. Kelik hangin semula. Tengok. Kalau orang lah, kalau orang kecil dia panggil balik. Kalau orang, tapi Allah Ta'ala dia firman macam ni, maka kita kena terima. Bak apa boleh Allah raya? Duk kecik hangin, ha rezeki, ha ujian. Latih-latih. Buat. Raya ha rasul, ha nabi. Wallahu'alam. Hak ni. Hikmat yang kita tak tahu. Kadang-kadang dalam setengah-setengah surah, setengah-setengah ayat. Kolarian dia panggil. Tapi Allah raya di dalam ni. Allah Ta'ala memberi semangat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Supaya janganlah ia menanggung duka cita terhadap kedegilan kaum kafir musyrik yang menetenyo, kerana rasul-rasul yang telah lalu telah juga menerima pertentangnya, tetapi akhirnya mereka telah berjaya. Ini ha-ha rasul. Masya Allah, gitulah kalau dah kita belajar semua kisah anbiya, kisah rasul-rasul, kita akan dapat tengok macam itulah. Banplai ciwit setiap orang rasul ni, walaupun nampak sekaligus supaya tak berjaya hidup dia, tapi dok, di sisi Allah Ta'ala memang Allah beri kejayaan kepada rasul-rasul. Lepas tu orang hijau Islam dok, setiap ongkon, setiap tepat, setiap masa lagu tu lah, kena sabar tinggi dan kena hijau sungguh. Terikat dengan Allah Ta'ala tu jadi lebih daripada terikat sesama manusia. Manusia, kita kena anggap katanya dia serupa belaka, lebih kurang. Lebih kurang. Allah Ta'ala beri kepada orang itu lebih, beri ke orang ini kurang, beri ke orang itu pertengah. Tapi umumnya manusia, kuasa dia, pandai dia, cerdik dia, lebih kurang itu. Ya. Tapi orang kerja Islam, walaupun dia kena muamalah sesama manusia, tapi hati dia duduk dengan Allah Ta'ala. Selalunya dia tawakal tinggi dengan Allah Ta'ala. Dia buat gapa-gapa kerana Allah. InsyaAllah orang yang tolong agama Allah, Allah akan tolong dia. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila jika kamu tolong Allah, adalah artinya tolong menyebar agama Allah, hijau kerana Allah di atas muka bumi. Nascaya Allah akan tolong kamu dan akan beri kamu tetap pendirian. Maknanya tak gonye, tak ada kena takut korang, tapi takut kepada Allah. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-48 pula. Hak saya ayat sat inilah. Ha angin, ha rezeki, ha apa? Patu ha rasul. Klik ha angin pula. Allah jualah yang menghantarkan angin. Ha, mari ha angin pula. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya. Bukan arti di langit ni. Langit di sini artinya alai atas. Alai atas pala kita panggil langit belaka. Nah, siapa ke dalam mulut kita pun panggil langit. Bukan? Pada hadduk dalam mulut. Istilah orang Melayu kita panggil langit hadduk dalam mulut kita. Apa-apa lagi? Langit yang Allah Ta'ala firman di dalam Quran, adanya langit hak sungguh. Hak namanya fa. Yang keduanya langit benda hak ada di atas, iaitu nya awan, angin dan sebagainya. Dia panggil langit juga. Sebab benda tinggi. Tak, sama artinya benda tinggi. Dan menjadikannya berkelompok-kelompok, iaitu nya awan-awan sat ni. Nah, kan ko tua kong me. Bila toko banyak-banyak-banyak-banyak, ya turunlah hujan. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya.
Masya Allah. Nah, lepas tu, hak witiasat, dia kaji katanya, Ainam, apabila dia kotor, gis, jadi so, maka dia berat. Ainam saat ni berat, dia turunlah jadi hujan. Hak tu, hak kaji ya witiasat. Memang, tidak salah. Nah, yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, manusia pergi kaji. Semua hak manusia kaji ni, adalah ilmu Allah Ta'ala, yang Allah atur siap-siap berlaku dah. Lepas tu manusia lah duk cari ke apa? Duk cari sing khon pop mai-mai. Duk cari, duk kaji, wicai kok tu, cari hok ni, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak kena. Awak semula, siapakah jumpa benda hok dikaji oleh manusia? Gitulah, siapakah hari kiamat. Tapi ilmu hakikat yang sebenar, berada di sisi Allah. Allah Ta'ala lah akan wayak kepada manusia. Go to, go ni, go to, go ni, go to, go ni. Benar hak ada atas dunia lagi. Masya Allah, banyak yang manusia tak tahu. Gitulah. Maka apabila Allah menimpakan hujah itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka dengan serta-merta bergembira. Alhamdulillah. Cuba kita perhati tak? Setengah-setengah tepat. Tak biasa turun hujan lama. Bawa turun sekali ni, Allahu Akbar. Orang pakat tubik, nak pergi tubuh dia kena air hujan. Lepas tu cuba kita gambar dah, dalam berita belakang ni. Ada koyak. Setengah-setengah tempat ni kering ketung. Siapa kau? Lembu, kubang, mati atas tanah. Tinggal tulai. Pohon-pohon kayu, kering kota. Tak hidup. Anilah sebab tu Tuhan raya katanya idza hum yastabshirun, apabila turun hujan masya-Allah orang okay, pakak suka hati, tapi Tuhan raya juga dan sesungguhnya mereka dahulu sebelum diturunkan hujan kepada mereka adalah orang-orang yang telah berputus asa. Sinwang inilah di dalam Islam adanya satu ajaran iaitu semaya istis'a. Ha, semaya minta hujan. Apa tu? Dalam semaya tu saat ni, suruh baca wilamu, suruh istighfar wi banyak di dalam khutbah. Kalau kita dengar hari raya dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Botok khotik kecek 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 kecek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, tu takbir. Sebab apa? Mengagung-agungkan Allah Ta'ala di dalam khutbah pada hari raya. Tapi semaya istisqa, astaghfirullahal azim, astaghfirullah, wa nastaghfirullah. Ha, tu lagu tu. Kecek pula. Wi isi sikit-sikit. Sebut pula. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu cara dia. Dia tak suka. Ini nak menunjukkan bahawa rahmat daripada Allah Ta'ala yang Allah buat turun kepada hamba-hamba dia ni, hak paling besar sekali, iaitunya hujan. Yang kita tak tergambar kadang-kadang bahawa itu adalah satu rahmat yang besar Allah bagi kepada penduduk bumi. Yang kalau sekiranya, nak akhirnya, kalau sekiranya hujan tak turun, bagaimana kita nak hidup? Sebab manusia ni kena guna air. Semua tiap-tiap kali hidupnya dengan air. Sebab tu Allah Ta'ala firman, apa? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan setiap yang hidup adalah kena guna air. Mari daripada air dan kena guna air dalam hidup dia. Nah, mari kita semua ni mari daripada air. Air apa tu? Air mani. Air mani daripada tok nenek kita, bapak kita. Lepas tu hidup kita pun kena guna air semua. Nah, sepanjang hayat. Siapa kau mati pun kena guna air juga. Kena buat apa? Mani mayat. Alhamdulillah. Gitulah. Besar eh. Ha air ni siapa kau dunia, siapa kau buat samana hubungnya dengan air. Gitulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.